Oke, itu dia sebuah trailer dari game yang bernama Si Play. Ini dia. Oke, buat yang baru gabung, selamat datang di channel Arul Crypto Gaming. Channel yang membahas tentang crypto, game game play to earn ataupun NFT. Jadi di sini saya akan membahas sebuah game terbaru ya. Jadi game ini masih sangat baru yaitu bernama Game Si Play. Dan game Si Play ini katanya adalah game metaverse juga ya cuma di sini kita memainkan atau berkonsep eh, ataupun berperan sebagai eh, dogi dari siba atau anjing siba jadi ini dia contoh anjing sibanya ini eh, adalah eh, lambang dari siplay ya ataupun token play untuk nama tokennya sendiri adalah SPLY dan sudah ada di coin market cap di sini untuk token si play eh, di harga 0,009917. Jadi ini adalah token micin juga ya. Karena di sini supply-nya juga 1, 1 berapa nih? 1 triliun atau 1 bilion. Eh, koreksi kalau saya salah. 1, 1 triliun ya. Koreksi kalau saya salah. Di sini sudah ada eh, smart contract-nya yaitu menggunakan jaringan Binance Smart Chain. Oke ini dia dan di sini si play sendiri uh, untuk di coin market cap berperingkat di 3534. Kita coba lihat untuk chartnya. Oke di sini kita coba lihat. Di sini untuk tokennya sendiri <coughs> launching di Januari ya. Januari per, uh, Januari akhir di tanggal 29 lalu sempat naik untuk harga tertingginya di tanggal 29 bulan 1 2022 di harga belas selalu turun lagi. Lalu di sini eh, kelihatannya sedang turun eh, karena mungkin gamenya juga masih baru dan belum banyak yang tahu juga ya. Jadi di sini untuk chartnya kita bisa lihat bahwa eh, merah nih penurunan, mengalami penurunan di tanggal... Oh, tanggal 30 sampai tanggal 3 bulan 2. Dan sekarang di tanggal 4 bulan 2, jadi 5 perak ya, atau 0,009707. Jadi harga ini ada sekitaran 5 perak. Buat kalian yang ingin investasi, pastikan juga kalian eh, harap selalu tetap diol. Do you want reset? Karena berinvestasi di dalam dunia kripto ini sangat beresiko. Karena harganya yang fluktuatif naik turunnya cepat, jadi harap kalian tetap di your. Tahu do you understand? Ok next kita bahas game apa sih ini si play. Jadi di trailer kalian sudah lihat ya bahwa game ini seperti memainkan sebuah anjing. Jadi di dalam gamenya ada juga permainan lagi yang bisa kalian ikuti menggunakan karakter anjing tersebut ya atau anjing-anjing ini atau yang biasa kita sebut anjing siba di sini kita coba lihat ini dia untuk uh, NFT NFT contoh NFT dari anjing si bak atau dari game si play pick your NFT and play now jadi kalian bisa membeli sebuah NFT NFT ini dan bisa kalian mainkan di dalam game si play untuk media sosialnya di sini ada Discord Telegram Twitter dan YouTube nya juga jadi kalian bisa pantau uh, game Siplay ini di media sosial yang ada di empat ini. Dan di sini untuk Siplay sendiri menggunakan uh, untuk pembuatannya menggunakan Unity Engine ya. atau Unreal Engine dan sudah ada di Coin Gecko, sudah di Coin Market Cap, lalu menggunakan jaringan Binance Smart Chain, lalu ada MetaMask di sini untuk idonya nya uh, Pinkcell, dan lain-lain ya di sini. Ini dia contoh uh, anjing Shiba dalam bentuk 3D ya. Ini adalah NFT. Kita coba baca. Oh ya yeah, di sini juga untuk game play sebenarnya sudah bisa diklik ya ini ada play alpha sudah bisa diklik. Tapi dari tadi saya menunggu uh, di sini tidak ada pergerakan ya atau tidak bisa dimainkan. Uh, mungkin masih maintenance atau jaringan saya jelek tapi saya bisa sih masih bisa jaringannya bagus kayaknya lagi maintenance jadi belum bisa dimainkan. Oke, kita kembali lagi. Si Play menawarkan banyak fitur NFT itu dapat dimainkan atau dijual di marketplace. Jadi akan ada marketplace-nya juga untuk penjualan atau pembelian NFT. Dan setiap pemegang NFT dapat menghasilkan uang dari airdrop dalam game atau bermain game di sana. Jadi kalian bisa mendapatkan token SLPY dengan uh, menjadi pemegang NFT dari game si play dan juga eh, kalian bisa bermain game di dalam game si play Jadi ada mini game tersendiri yang bisa kalian mainkan dan eh, kalian bisa mendapatkan eh, token dari game tersebut atau airdropnya ya. Oke, lalu selanjutnya mainkan untuk menghasilkan. Pemegang karakter NFT juga dapat memainkan game multi pemain dan bersenang senang dengan teman. Jadi kalian juga bisa bermain bersama teman kalian atau multiplayer. Anda dapat berkomunikasi dengan teman, bertukar percakapan, dan bermain dengan mereka. Oke, itu dia. Lalu, KYC dan audit. Kami telah disetujui oleh Pingsel dan Coinscope untuk KYC dan audit. Oke, jadi sudah di uh, KYC dan di audit. Jadi, game Micin ini sudah uh, cukup meyakinkan ya. Karena sudah di audit oleh Pingsel dan Coinscope. Lalu di sini juga ada yang unik, yaitu uh, lane ya. Jadi, ada lane-lane tersendiri dari gamenya. Nah, ini contoh gambar dari lane-nya. Dan mungkin di video juga kalian bisa lihat, untuk lane-nya ini dia saya tampilkan. Oke itu dia kita baca terlebih dahulu dunia kripto Sibak tampak seperti dunia yang terpisah ketika anda memikirkannya. C Play akan menjadi salah satu game terbaik yang dibangun sebagai gameplay to earn bagi siapa saja yang sangat menyukai Sibak dan meme coins dan ingin mendapatkan token dan NFT. C Play adalah berbasis blockchain. Ini adalah awal dari ekosistem game yang terdesentralisasi di mana anda dapat terlibat secara aktif dalam berbagai cara. Alam semesta ini menggabungkan empat pasar gerobah miliaran dolar, video game dan NFT, yang semuanya telah terintegrasi menggunakan blockchain dan juga berkontribusi terhadap bisnis bernilai miliaran dolar lainnya yang baru saja mulai lepas landas yaitu metaverse. Jadi game siplay ini juga uh, disebutnya bisa menjadi game metaverse karena kalian bisa berinteraksi ataupun bermain bersama teman-teman uh, kalian atau teman-teman lain yang sudah online. Jadi kalian bisa bertemu teman-teman lain yang memainkan game ini juga. Oke, di sini mainkan play sekarang dan hasilkan uang. Atau kalian bisa memainkan e, untuk alfanya. Tapi tadi e, saya sudah coba. Dan di sini belum bisa atau belum ada pergerakan. Kenapa? Mungkin lagi maintenance. Oke, untuk info lebih lanjut. Pastinya kita langsung baca saja white paper-nya. Oke, ini dia pengantarnya sebuah proyek untuk penggemar meme coin yang didukung oleh blockchain, NFT, play to earn games dan metaverse. Jadi game ini memang terinspirasi dari meme coins ya seperti Shiba Inu kayaknya. Karena banyak sekali koin coin meme yang menggunakan karakter dari anjing Shiba ini ya. Oke, di sini kita rangkum menurut pangsa pasar game saat ini di pasar game secara global adalah beberapa juta penggemar game yang tersebar di tujuh benua menjadikannya game paling populer di dunia dan selisih yang besar. Penggemar game di seluruh dunia telah membentuk banyak jaringan dan komunitas yang berafiliasi dengan karakter dan aset favorit mereka. Pasar game yang mencakup aset diperkirakan bernilai lebih dari 30 miliar dolar secara keseluruhan. Si Play memiliki keuntungan dalam mengukir tempat untuk dirinya sendiri di papan peringkat. <tuh> serta mengembangkan rasa koneksi dan komunitas yang lebih kuat di antara basis penggunanya C play adalah kriptotok. SiPlay adalah cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada game terbesar. Oke, okay, untuk PC misinya untuk C play Misi dari game SiPlay akan dirancang sebagai gameplay to win yang lucu dan mendebarkan untuk gamers. Kami menggabungkan blockchain dan kreativitas untuk menyatukan jutaan pengikut dari seluruh dunia dan mengubah ide unik menjadi kenyataan di dunia virtual. Karena semua tindakan di didasarkan pada kontrak cerdas atau uh, smart contract. Tim ini kami akan menjadikan game paling adil yang pernah ada. Untuk visinya, si Play bercita-cita menjadi salah satu game virtual paling populer berdasarkan teknologi blockchain yang menarik jutaan penggemar Siba, NFT, dan gameplay to earn. Jadi di sini untuk uh, kualitas dari NFT-nya juga, 3D dan juga uh, unik ya. Jadi di sini adalah anjing Shiba Inu yang uh, lucu ya. Jadi mungkin buat kalian yang menyukai uh, anjing Shiba atau token-token micin yang bertemakan Shiba, mungkin kalian bisa coba untuk uh, mulai memainkan game alfanya terlebih dahulu. Jika kalian tertarik, kalian mungkin bisa uh, membeli NFT-nya dan juga bisa berinvestasi dan pastikan tetap di Yor. Oke, di sini ada game incentive. Saya akan coba rangkum. Jadi di sini kalian bisa berdagang NFT atau menjual belikan NFT kalian di dalam market. Lalu di sini juga akan ditambahkan yaitu 10 lane ya, 10 lane baru ke dalam dunia metaverse Shiba. Dan kenapa menggunakan jaringan Binance Smart Chain? Karena seperti yang kalian tahu jika menggunakan jaringan Ethereum akan sangat mahal sekali ya untuk gaspinya juga akan banyak memakan pengeluaran kalian. Ini di sini menggunakan jaringan BNB atau Binance Smart Chain. Dan di sini juga uh, si Play ini akan uh, memperkenalkan sebuah NFT gratis untuk para pemain pertama yang terbatas. Jadi mungkin uh, airdrop NFT ya. Jadi jika kalian mengikuti game ini mungkin kalian bisa mendapatkan kesempatan NFT gratis. Lalu setelah NFT gratis akan ada juga NFT yang digunakan untuk menjadi kunci ataupun syarat untuk memasuki game ini. Jadi ada NFT yang harus kalian punya untuk memasuki dunia game dari si Play Metaverse. Jadi kalian bisa masuk ke gamenya jika mempunyai NFT kunci. NFT key atau NFT kunci adalah cara untuk memonetisasi hak dan kepemilikan tanah eksklusif. Oh, jadi jika kalian mempunyai uh, NFT kunci, jadi kalian bisa memiliki juga atau bisa membeli uh, land. Lalu nantinya akan ada juga fitur augmented reality ke dalam proyek si Play ini ya. Jadi uh, agar bisa diintegrasikan NFT dan pengalaman perform sosial ke dalam pengalaman sehari-hari. Jadi akan lebih nyata lagi jika menggunakan fitur augmented reality. Oke, selanjutnya di bagian multiplayer web 3 dan chat, jadi di sini ada fitur multiplayer web 3, chat text, chat suara, dan permainan 3D. Anda juga dapat menguji demo kami di sini. Ini dia yang tadi ya. Tapi, belum bisa, bro. Lalu untuk keterangan NFT dan lain-lain, ini ya untuk detailnya, SiPlay menawarkan banyak fitur NFT itu dapat dimainkan atau dijual di marketplace. Dan setiap pemegang NFT dapat menghasilkan uang dari airdrop dalam game atau bermain game di sana. Jadi sekali lagi jika kalian mempunyai NFT, kalian bisa uh, mendapatkan token dari airdrop jika kalian mengikuti game mini game ini. Game ini di dalam game SiPlay ya. Jadi kalian bisa mendapatkan token SPLY Dan untuk NFT nya sendiri ada tiga kategori yaitu langka, legendaris, dan mitos Jadi masing-masing NFT mempunyai tingkatannya sendiri Ini dia ada rare Ada rare, legendary, mythic Dan ada random Ini masih coming soon Oke okay, lucu ya Lalu untuk roadmap nya kita coba lihat Di kuartal 1 ini untuk roadmap-nya uh, berarti 2022 ya, kuartal 1 2022. E C dan audit sudah berarti uh, ke tahap kuartal 2. Oh, nampaknya di kuartal, um, kuartal 3 ya. Jadi sudah di tahap kuartal 2, mungkin di bagian gap, daftar kita. Ayo, selanjutnya akan ke kuartal 3, toko barang atau barang dagangan atau marketplace, NFT airdrop ke pemegang, penjualan publik NFT, ekspansi tim, daftar kemitraan, kemitraan dan pengembang PR atau AR. Lalu di kuartal 4 bermitra dengan pasar perusahaan ensis.com. Di sini berarti di kuartal 3 ada penjualan NFT ya. Jadi penjualan NFT dimulai di kuartal 3. Untuk marketplace juga sama di kuartal 3, lalu ada airdrop di kuartal 3. Jadi jangan lewatkan kesempatan kalian untuk mengikuti uh, acara-acara ini ya ada airdrop NFT juga untuk alokasi token kita coba lihat di sini untuk airdropnya yaitu sebesar 5% lalu untuk pembangunannya atau perkembangannya 15% untuk pemasaran 5% bermain untuk mendapatkan atau pay to earn di dalam game 15% lalu untuk staking itu 15% terakhir 45% untuk komunitas jadi game ini memang dibuat untuk komunitas dari komunitas untuk komunitas Lalu selanjutnya ada eh, pajaknya juga atau pajak beli atau pajak jual ya. Jadi dikenakan eh, pajak 5% untuk eh, airdrop. Agar komunitas kami tetap terhibur dan dihargai. 6% dari setiap transaksi akan masuk ke hadiah dalam game. Lalu ada likuiditas 2%. Lalu 2% lagi pengembangan dan perform. Setelah setiap pembelian atau penjualan 2% akan digunakan untuk bangunan perform. Jadi jika kalian menjual belikan tanah NFT ataupun lainnya, kalian akan dikenakan pajak 2%. Oke, itu dia sebuah game dari uh, si Play yaitu game Icin, game yang bertemakan uh, anjing Siba, yaitu di sini juga katanya metaverse sih. Eh. Tapi kita uh, belum bisa coba ya, jadi saya juga ingin mencobanya Alpha, tapi masih belum bisa dimainkan. Tapi jangan khawatir untuk gambarannya kalian bisa melihat di YouTube dari Siplay itu sendiri. Oke itu dia sebuah review dari game Siplay ya adalah game bertemakan anjing Siba yang lucu-lucu e, bro dengan grafik 3D dan bisa dimainkan di browser ataupun nantinya bisa di Android. Lalu untuk pembelian tokennya sudah bisa dibeli di Pancake Swap ya pastinya. Lalu kalian juga bisa cek dan dicek terlebih dahulu untuk tokennya yaitu SLPY di koin market cap ataupun koin gecko oke okay, sekian dari saya sampai ketemu lagi di uh, pembahasan game gameplay to earn crypto ataupun NFT selanjutnya jangan lupa like, comment dan subscribe oke okay, bye